Waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, balik lagi bersama gue Kan Wahyun Jack Sky. Jadi di video kali ini kita bakalan push rating lagi teman-teman menggunakan formasi 4-1-2-3 yang di depannya itu ada Babang Rume, Lionel Messi, Kylian Mbappe teman-teman ya. Kita bakalan langsung cari lawan Gascun. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman semuanya yang belum subscribe di channel ini, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya guys, karena untuk mengklik tombol subscribe tidak ada ruginya. Dan buat kalian semua yang lagi cari akun PES Mobile tentunya aman dan terpercaya, kalian bisa kunjungi Instagram @gamingpesmobile teman-teman. Dan di situ juga kalian bisa top up koin yang pastinya 100% legal, aman dan terpercaya. Oke, kita langsung cari lawannya. Oke, lawan ditemukan. Kita langsung gas, gak peduli gua mau sinyalnya berapa batang juga. Dan ini dia, peringkat 230 teman-teman. Divisi 1 peringkat 230 ya guys ya. Tapi sayang tadi tuh sinyalnya 3 batang teman-teman ya. Lawan orang Jepang kalau nggak salah. Dan ini gue baru ngeliat nih formasi kayak gini nih, 4-3-1-2 nya teman-teman. Kayaknya ini yang di posisi si Lionel Messi tuh bisa dijadikan second striker. Ya tapi di sini CF cok. Oke ya, kayak gini formasi unik teman-teman yang dipakai sama pemain Jepang. Kalau nggak salah pemain Jepang deh. Oke, 4-3-1-2 nya ini serem banget. Ada Babang Arnold, terus juga ada Puyol Epic. Dia diduetin sama Maldi nih. Ada Robertson juga di left back. Di pemain tengahnya tuh buset deh, ngeri-ngeri banget badak. Ya kan ada Rodri, ada si Joshua Kimmich, ya kan ada Patrick Vieira. Oke lah, kayaknya gue bakalan kepongkeng-pongkeng deh di match kali ini. Udahlah, yang penting kita main dulu Gascun ke match ya teman-teman. Oke, kita langsung terhubung ke Stadion eFootball 2023 Mobile teman-teman. Dan ini dia Zeidler versus Zeidler. Ini kalau nggak salah tuh kayaknya Jepang deh ya. Lawan kita tuh orang-orang Jepang teman-teman ya. Peringkat divisi satunya juga dia 230. Ngeri banget cok. Rummenigge duet sama Lionel Messi tadi ya. Ada Deco juga cuy. Deco epic ya. Patrick Vieira main 1-2-1-2-nya cepet juga anjir. Wah, ngeri cuy ini mah bro, bro. Auto defense bro. Wah, enteng-enteng banget anjir. Nice, Carvajal. Aduh. Kayaknya enteng-enteng banget deh pemain dia. Udah bisa dilihat teman-teman, enteng-enteng banget. Ya udahlah gue main santuy. Kenapa maju Casemiro? Casemiro, Casemiro udah gue ukur. Eh, kok dia tahu anjir? Out dia cok. Ya ampun, baru menit-menit awal bro. Baru menit-menit awal cu. Baru menit 5 ya kali gue langsung kejebolan gaming teman-teman. Aduh, sabar 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 sabar. Ayo bang. Nice. Angkara Messi lebar di sana. Dapat sih harusnya Kylian Mbappe gue. Dapat Mbappe. Aduh, Mbappe nya kalah sama Arnold coy. Peter Cech, sabar jangan terlalu di press dir. Aduh, dapat itu Rume gue. Set kalah bro. Tenang 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 Rume Nige. Kalah. Oke, cakep mainnya ya. Tunggu buka ruang. Deco. Bah. Mainnya cakep sih anjir. Jangan terlalu dipress ya, jangan terlalu dipress cu. Lawan kita bukan sembarangan lawan, tapi langsung dapat lagi sih anjir lah. Kasih kesempatan gua megang bola apa bang bang. Lepas cu. Kebantai-bantai gua anjir. Anjir. Buset. Ya Allah. Ya
GG nih lawan bro, sumpah. Main cakep banget jir. Amam kau offset. Ini sumpah lu lawan ter-GG yang pernah gua lawan anjay. Oke. Ini harusnya jangan terlalu di-press kalau lawan kayak gini cu. Tapi gua udah ketinggalan. Udah ketinggalan 2 gimana nggak mau press. Dapat. Ih, jelek banget dah main gua anjir. Casemiro. Dapat. Is banget ya sih. Aduh ada rumenya. Fernando Silva, ayo bisa yuk, gas pun. Mbappe. Oh, Peter Cech. Aduh diambil sama Peter Cech, cuy. Bu dekonya kayak enteng banget loh, pemain-pemain dia enteng-enteng semua anjir. Pemain gue boro-boro, enteng dikit-dikit kerebut. Ya Allah. Bisa kayak gitu anjir, pemain gue dilewatin semua. Sumpah ini lawan ter-GG loh. Dia mainnya cakep banget cuy. Dapat rumah gua, kalah dong sama Puyol anjir. Rudiger kalah juga. Sumpah gua panik banget anjir. Jangan cemas Gisha, paham sih cok. Sumpah lawannya cok. GG banget anjir. Gue gak bisa main kayak gini cuy. Yalah gas lagi teman-teman. Itu formasi 4-3-1-2 nya formasi unik cu. A few moments later. Oke ada room ya. Kita gas lanjut babak kedua teman-teman. Casemiro, Van Dijk. Ya Allah dah. Kemana-mana susah anjir. Fernando Silva. Dapat. Bang. Bisa cok Fernando Silva. Tembusin tuh beknya rapat-rapat banget jir. Kayaknya juga santuy ya kan. Main santuy nunggu buka ruang. Joshua Kimmich. Bisa gitu anjir, Deco lepas dong. Ay Deco keren banget coy. Ya Allah kalah dong sama Patrick Vieira. Ayo bisa yo Messi, satu gol dah. Aduh gak bisa cuy. Masya Allah. Anjir sumpah ini lawannya gede banget cuy. 4-3-1-2 loh bro. Sumpah lu ini keren bro. Asli dah. Gue screenshot bakalan gue coba formasi ini. Son, Deco, di attack midfielder bro. Dia punya semua anjir. Punya semua pemain-pemain epic Barca bro. Gelo. Sultan bro yang kita lawan anjir. Oke, kita langsung gaskun ke matchnya lagi teman-teman. Wah geri banget. Pemain dia selalu dapat tempat di mana bola jatuh anjay. 3-0 anjir, kepongkeng-pongkeng gua lawan orang-orang Jepang.
Ngelag banget ya. Kenapa Kevin De Bruyne ambil bola? Sumpah ini permainan terjelek gua dah. Terbapuk, terlacuk, ya kan? Di level. Nice. Kenapa tepat banget, pas banget. Kenapa anjir? Ya Allah, nih gua akui ini lawan keren banget dan gua bakalan up konten ini walaupun gua enggak peduli kalah. Oke. Okay. Kalah kebantu juga karena ini menurut gue ini permainannya harus apa ya? Harus bisa kita coba teman-teman. Kita cari tahu gimana caranya dia bisa main kayak gitu. Udah. Ya, 3-0 anjir. Kebantai-bantai gua di divisi 1. Tuas. Arnold. Dapat. Dapat tadi pemain gua. Satu gol, Bang. Kasih, Bang. Kasih gua, Bang. Son. Trot. Kita berhasil cetak satu gol. Gue udah seneng banget. Waktu ini lawannya sumpah gila loh. Keren banget, jir. Shit. Di mana-mana anjir pemain dia. Gua harus coba pakai formasi ini, anjir. Nice banget, sumpah. Gila, gede banget ya ini orang. 3-1 teman-teman gua kebantui, tapi ini gua salut, mainnya keren. Mainnya sumpah gila. GG. Walaupun gua kalah tapi gua terpukau sama permainan dia, teman-teman. Nice banget. Mantap, bro. Sumpah anjir. Oke lah, thank you buat kalian semuanya yang udah nonton video sampai habis dan see you next time video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.